Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa kabar para fans Arya Saloka dan Amanda Manopo dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali lagi kita akan membahas artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan Amanda Manopo? Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Arya Saloka dan Amanda Manopo, tekan tombol subscribe di bawah ini supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya. Nah guys, langsung aja kita ke topik pembahasan. Fahmi Jan ungkapkan ramalannya di tahun 2021 hubungan Arya dan Amanda berujung ke pelaminan. Fahmi Jan memberikan ramalan di dunia selebritas sepanjang 2021 menurut sang paranormal dunia seleb Indonesia. Sepanjang tahun ini bakal diramaikan dengan kabar asmara berujung ke pernikahan. Sejumlah artis masuk dalam penerawangannya. Pasangan Arya Saloka dan Amanda Manopo termasuk dalam radar ramalan Fahmi Jan itu. Keduanya memiliki terkaitan satu sama lain. Malah Arya Saloka dan Amanda Manopo diramal bisa semakin dekat di tahun 2021 ini. Arya dan Amanda simbol gairah pasangan muda yang semakin hari aura cintanya semakin bikin meleleh, kata Fahmi Jan itu. Melihat aura romans pasangan viral sepanjang 2021 ini, Arya Saloka dan Amanda Manopo juga diramalkan Fahmi Jan berdasarkan aura hatinya. Fahmi Jan melihat aura hati Arya dan Amanda sulit untuk dipisahkan ya guys. Di tahun 2021, keduanya dinilai semakin kompak dan saling memahami satu sama lainnya. Fahmi Jan melihat presentasi kecocokan Arya dan Amanda sampai 90%. Fahmi Jan menilai kecocokan hati Arya dan Amanda bisa mengantar asmara keduanya ke arah yang jauh lebih serius. Disinggung soal pernikahan, Fahmi Jan memberikan kode peluang ke arah kepastian cintanya. Ini mendadak bahwa mereka bisa ke jenjang yang lebih serius. Aduh, bikin heboh mama sejagat raya aja. Fahmi Jan juga melihat di 2021 sebagai tahun yang bagus bagi karir asmara Arya dan Amanda Manopo. Maka tak heran kalau Arya dan Amanda Manopo makin kesini semakin dekat aja. Bahkan baru-baru ini Amanda tertangkap kamera kalau dia suapin Arya saat. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas info dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.